Pada tahap ini, kita akan membahas tentang perhitungan pembagian nilai ratusan dibagi dengan nilai satuan. 288 dibagi 9. Langkah pertama adalah menempatkan 288 di tiang pertama ke kanan. Langkah berikutnya, 28 dibagi 9 sama dengan 3, kan di tiang puluhan. 3 kali 9 sama dengan 27, dikurangkan 27. Langkah berikutnya adalah 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2, diletakkan di tiang satuan. 2 kali 9 sama dengan 18, dikurangkan 18. Jadi hasil dari 288 dibagi 9 sama dengan 32. 378 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Langkah pertama adalah 378 diletakkan tiang pertama ke kanan. Langkah berikutnya adalah 37 dibagi 7, hasilnya adalah 5, ditaruh di tiang puluhan. 5 kali 7 sama dengan 35, kurangkan dengan 35. Langkah berikutnya adalah 28 dibagi 7 sama dengan 4, diletakkan di tiang satuan. 4 kali 7 sama dengan 28, dikurangkan dengan 28. Jadi hasil dari 378 dibagi 7 sama dengan 54. Sekian, semoga bermanfaat.